Apa kabar Bapak Ibu dan teman-teman yang sedang menonton channel ini? Ya, ketemu lagi di acara workshop online di YouTube streaming ini. Saya Joko yang akan memandu di channel workshop online ini, tapi sebelumnya saya menyapa dulu dan saya ucapkan dulu kepada yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita ini ya mendapatkan berkah dan manfaatnya. Amin ya. Oke. Bapak Ibu, workshop ini pastinya terbuka untuk umum, jadi bisa dilihat di beberapa kota manapun di seluruh Indonesia dan beberapa negara di 5 benua. Jadi, dan stay at home ya di kesempatan ini ya, sambil menunggu waktu yang efektif dan positif dengan mengikuti workshop online di streaming ini ya. Pastinya acara ini menyajikan ya topik yang sangat menarik dan bagus sekali yang pastinya berhubungan dengan di bulan Ramadan. Nah, topiknya adalah rahasia tetap fit dan bugar di bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu pasti menunggu informasi ini, apa yang bagus untuk di bulan Ramadan ini. Oke, Bapak Ibu bisa mengikuti channel ini ya sampai selesai ya. Dan ini bagusnya ya, saya sudah hadir narasumber yang kompeten ya di bidang kesehatan yang pastinya. Dan beliau bekerja di Puskesmas di Kabupaten Baruto Timur, Kalimantan Tengah, sebagai nutrisionis yang bertugas mengedukasikan masyarakat di lapangan tentang kesehatan khususnya di bidang gizi. Nah, maupun pasien-pasien yang datang dari mulai balita, mempunyai problem status gizi yang kurang, ibu hamil yang membutuhkan gizi cukup, remaja putri, maupun pasien yang membutuhkan diet khusus ya, seperti diabetes, dan pasien-pasien yang mempunyai tantangan kesehatan lainnya. Nah, ini menarik sekali sesuai dengan tema kita, dan saya sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum, Ibu Sus Ariyati Ningsih. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Joko. Oke, Ibu Sus Ariyati Ningsih di sini ya. Sarjana Gizi ya. Oke ya. Ibu Sus Ariyati Ningsih, Sarjana Gizi. Betul, Bu? Benar sekali, Pak Joko. Oke, okay. Ya, tepat sekali di sini ya, sesuai dengan tema kita ya, rahasia tetap fit dan bugar di bulan Ramadan ini ya, yang pastinya narasumber kita akan memberikan sharing-sharing atau informasi-informasi khususnya di bulan Ramadan. Nah, oke, okay. Masuk ke topik ya Bu ya, Bu Sus. Sekarang ini kondisi sekarang di bulan Ramadan ya, banyak yang pastinya orang-orang yang berpuasa mencari nutrisi-nutrisi atau makanan-makanan ya untuk berbuka puasa yang pastinya supaya fit dan bugar. Ya betul ya. Nah, pertanyaan saya di sini adalah bagaimana mengatur nutrisi yang seimbang saat berpuasa. Oke, baik. Pak Joko dan para Bapak Ibu pemirsa di rumah yang sedang stay at home, sekarang adalah puasa hari kedua. Yang pastinya Bapak Ibu tetap semangat ya untuk menjalankan puasa ini sampai selesai dan tidak ada hambatan di akhir puasa. Nah, izinkan hari ini saya mau sharing tentang sesuatu yang bagus tentunya buat Bapak Ibu semuanya di saat bulan puasa ini. Jadi sehat adalah investasi yang paling penting di dalam hidup kita. Nah, untuk mendapatkan kesehatan yang maksimal, kita perlu memperhatikan apa yang kita makan sehari-hari sesuai dengan slogan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentu saja, dalam hal ini pemerintah Indonesia, mungkin di tempat yang lain berbeda Pak Joko ya, dan ya, semuanya. Nah, jadi slogan yang dulu kita kenal pada masa kita anak-anak, yaitu kita kenal dengan adanya 4 sehat 5 sempurna ya Bapak Ibu. Ya, benar sekali. Masih ingat ya. Saya, Bu. Ya, benar. Nah, tapi sekarang ini seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan terutama di bidang kesehatan, sekarang ya, sudah berubah yaitu menjadi pesan dasar gizi seimbang Pak Joko. Oke, apa itu, Bu? Gizi seimbang ya, hubungannya dengan tadi 4 sehat. Ya, jadi sekarang ini adalah pesan dasar gizi seimbang itu segala sesuatu tentang makanan yang harus kita penuhi untuk mendapatkan pola makan kita yang maksimal, yaitu dengan cara makan yang beraneka ragam, Pak Joko dan Bapak Ibu semuanya. Jadi makan itu tidak hanya memenuhi selera lidah dan juga ya, tidak memenuhi keinginan hati saja, kesenangan hati ya, Bapak Ibu ya, ya, itu perlu diingat ya. Jadi kalau apa itu pesan dasar gizi seimbang dan apa saja sih yang harus kita makan?
Bapak Ibu bisa melihat tayangan dari piramida makanan berikut ini. Ya, di sini yang paling bawah ini ada makanan dengan sumber zat tenaga. Jadi, makanan ini akan membuat Bapak Ibu berenergi sepanjang hari bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Yaitu terdiri dari apa? Di sini ada nasi, kemudian ada jagung, ada singkong, kemudian ada roti, ada kentang, dan lain-lain atau penggantinya untuk memenuhi kebutuhan kalori. Kemudian yang tidak kalah pentingnya Pak Joko dan Bapak Ibu di rumah, ya. Di sini ada makanan sumber zat pengatur. Ya, sumber zat pengatur ya. Nah, ya ini kenapa kok ada Pak Polisi di sini? Nah, ini seperti halnya lalu lintas di jalan raya itu, kalau macet, kemudian ada polisi lalu lintas yang mengatur, maka jalanan menjadi akan tertib kembali, benar ya? Iya, nah, betul sekali. Di situ peran ini di dalam tubuh kita dijalankan oleh sumber makanan dari buah-buahan yang beraneka macam warna dan juga sayur-sayuran yang berwarna-warni seperti ini. Nah, jadi buah dan sayur memegang peranan yang sangat penting. Kemudian di atasnya lagi kita melihat bahan makanan sumber zat pembangun ya untuk membangun sel-sel kita yang rusak Pak Joko ya dan Bapak Ibu ya. Semuanya ada di rumah terdiri dari bahan makanan sumber protein yaitu protein hewani ya ini ada telur, ada ikan, ada susu, ada ayam, udang dan sebagainya. Kemudian ada juga bahan makanan dari lauk nabati yaitu tahu, tempe dan juga kacang-kacangan. Oke. Kemudian yang puncak tumpeng yang paling sedikit ini, kalau kita lihat, paling sedikit ya, porsi di dalam pola makan kita, ini terdiri dari GGL. Supaya ya, mudah mengingatnya. GGL ini adalah gula, kemudian ya. Garam, dan okay. juga lemak. Berapa sih porsinya kok sedikit itu? Bapak-Ibu ingat aja, 415. Ya. 415. Jadi 4 sendok so makan nasi, have a pink curd and also peanuts. 1 sendok teh garam, ini ada telur, ada ikan, sendok makanan lemak. Salt dan jangan lupa memperhitungkan hidden sugar atau gula yang tersembunyi di balik apa yang kita makan itu. Contohnya misalnya Bapak Ibu di rumah makan semur, itu semur daging, semur ayam, telur itu pasti ada gulanya, pasti ada kecapnya, kan? Iya. Nah, di situ namanya gula yang tersembunyi. Nah, itu untuk pola makan gizi seimbang dari makanan makronutrien ya. Terus kemudian tidak lupa juga kita mesti menambahkan air, Bapak Ibu ya. Air minum kita harus cukup supaya kita terhindar dari dehidrasi. Nah, sedangkan untuk mudah mengingat Bapak Ibu di rumah berpatokan dengan isi piringku yang juga dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan kalau di Indonesia ya. Kalau di negara lain mungkin ada lagi perbedaannya, Pak Joko. Coba ya, kita lihat isi piring kita ini harusnya apa saja, Pak Joko dan Bapak Ibu di rumah. Ya. Nah, jadi seperti ini. Ya, seperti ini ya, Pak Joko. Ya. Jadi ini ada isi piring kita ini kita bagi dulu menjadi dua bagian supaya lebih mudahnya. Dibagi dua di tengah-tengah, kemudian sepertiga dari separuh yang pertama kita isi dengan buah. Ya, sepertiga ya? Buah-buahan. Ya benar, sepertiga dari yang separuh. Kemudian dua pertiganya kita isi dengan sayur yang beraneka macam warna ini. Ada putih, ada hijau, dan ada orange juga. Ya, ya. Jadi separuh ini terdiri dari buah dan sayuran. Kemudian separuh yang kedua itu dibagi dua lagi. Sepertiga bagiannya isinya lauk hewani dan nabati ini, contohnya ada ikan dan juga tempe ini ya, bisa tahu atau kacang-kacangan yang lain. Terus kemudian dua pertiganya kita isi dengan karbohidrat atau sumber zat tenaga tadi. Nah, di sini saya contohkan kentang, tidak harus nasi ya sekali lagi kalau Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu bosan nasi bisa menggunakan kentang atau roti tadi seperti yang ada di gambar di piramida seimbang tadi. Ini ya, Bapak Ibu jangan lupa. Pengaturan makan seperti ini untuk menjaga kesehatan. Oke Bu, tapi ini boleh saya interupsi dulu ya. Kenyataannya kan, apalagi di kondisi bulan puasa ya. Nah pola makan sekarang ini kan umumnya biasanya nih, kalau saya separohnya itu nasi, separoh dari piring maksudnya, dan sisanya baru sayur mayur, ya
protein ikan, ya kalau ada buah ada makan buah dan lainnya. Seperti itu, Bu. Boleh lanjut, Bu? Iya. Ya. Itu fenomena ya? Ya, boleh lanjut. Oke, jadi itu fenomena yang umum sekali ya di masyarakat. Biasanya supaya kenyang itu ya nasi aja yang penting gitu. Benar. Tapi tadi kembali ke pola makan gizi seimbang, nasi saja tidak cukup untuk memberikan gizi kita sehingga kita bisa mendapatkan apa namanya aktivitas dan kebugaran yang maksimal. Nah, jadi ini bagaimana pada saat bulan puasa? Nah, umumnya bulan puasa ini sebenarnya tidak ada perbedaannya, Pak Joko. Okay. Untuk kebutuhan gizi seimbang tadi. Perbedaannya sedikit saja, yaitu di waktu pemenuhannya, ya kan? Karena pada saat bulan puasa ini lebih pendek untuk waktu kita boleh makan, ya kan? Mulai jam 6 sore sampai jam 4 ya, kalau di sini jam 5 waktu Indonesia bagian tengah. Nah, terus kita mulai dulu ya Pak Joko dari sahur, makan sahur ya. Makan sahur kita harus bagaimana sih supaya kita bisa mendapatkan energi yang maksimal pada saat kita puasa seharian? Tentu saja mengacu pada tadi isi piringku, perbanyak karbohidrat kompleks, kemudian itu ada dari nasi atau tadi penggantinya. Ya, boleh itu penggantinya Pak Joko. Terus kemudian kita juga harus menambahkan tadi separuh sendiri itu sayur dan buah. Itu disebut karbohidrat kompleks juga. Okay. Nah, kenapa? Karena karbohidrat kompleks ini akan mengikat gula, Bapak Ibu di rumah ya. Sehingga pada saat kita puasa, gula ini akan dikeluarkan secara bertahap. Gitu. Jadi kita tidak akan lapar cepat, ya kan? Dan tetap akan mendapatkan energi dengan maksimal. Tentu saja cairan juga harus kita penuhi. Itu untuk makan sahur kita supaya optimal energi kita dalam waktu sehari. Terus kemudian ya, kemudian pada saat siang hari kita juga harus tetap bergerak supaya tidak lemes ya. Biasanya kalau terlalu banyak tidur kita justru malah sulit untuk bangun lagi. Iya. Untuk apa beraktivitas lagi gitu. Terus kemudian juga mungkin kita bisa senam-senam ringan-ringan juga boleh untuk tetap ya olahraga tetap ya. Selain nutrisi. Ya olahraga tetap ya. Iya dong, tapi yang ringan saja. Ringan saja. Ya, jangan yang olahraga kompetitif Pak Joko. Nah, terus kemudian pada sore hari pada saat gula darah kita mulai berkurang, mulai menurun. Nah, ya mulai menurun terus kemudian sudah mendekati waktu puasa. Juga harus diperhatikan Pak Joko pola makannya pada saat puasa ini. Seperti apa Bu? Pada saat berbuka puasa utamanya. Ya, seperti apa Bu? Apa sih yang harus diperhatikan? Iya. Ya, pada saat berbuka puasa ini yang harus diperhatikan adalah pada saat kita pertama kali masuk waktu berbuka, tentu saja kita menggantikan air dulu ya, air yang kita minum satu gelas air putih. Ya, kemudian setelah itu kita disunahkan, kita diajari juga untuk mengkonsumsi makanan yang manis untuk kembali dapatkan energi setelah seharian turun gula kadar gula darahnya ya. Nah, apa itu? Kalau menurut sunnah Nabi yang diajarkan Nabi itu kita cukup makan 3 butir kurma Pak Joko ya, bukan 1 toples ya. 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 Jadi tidak berlebihan pada saat memulai berbuka dan juga biasanya kan ada es cendol, kemudian masih sirup, kolang. Jadi itu terlalu banyak nanti gula yang akan melonjak. Sehingga pada saat gulanya naik, insulinnya kan jadi keteteran ya, mau menseimbangkan lagi, jadi akhirnya tubuh kita merespon dengan ngantuk. Gitu. Iya, jadi pada saat ngantuk, ya, tentu saja nggak bisa melanjutkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, terus setelah itu, untuk memenuhi kebutuhan sehari kita, apalagi yang harus diperhatikan? Setelah buka puasa sampai kita mau tidur, kita masih bisa menambahkan, ya sebenarnya nambah lagi untuk makanan selingan. Makanan selingan ini satu dari karbohidrat kompleks, yang kedua proteinnya ini bisa mungkin ya mempercepat pengosongan lambung karena kan waktunya pendek setelah itu kan kita tidur ya. Iya, benar sekali. Ya. Contohnya apa? Contohnya
bisa ikan, mungkin dibikin bakso atau apa nugget kayak gitu, atau juga bisa juga buah juga, biji-bijian juga, dan alpukat sebagai sumber lemak yang baik. Nah, demikian Pak Joko untuk secara singkat gambaran pola makan kita yang sehat pada saat bulan puasa. Wah, sangat menarik sekali ya, Bu Sus penjelasannya. Nah, Bapak-Ibu ya, jadi bisa tahu pola makan untuk nutrisi seimbang di saat bulan puasa. Tadi apa yang dijelaskan di oleh Bu Ariati tadi ya. Lalu di sini juga Bu Ariati, nah konsep ya, tadi kan nutrisi seimbang. Nah, sekarang apa dan bagaimana konsep dari dasar gizi seimbang yang dijelaskan dari Bu Ariati? Iya. Jadi tadi ya, gizi seimbang itu tadi beraneka ragam, kemudian jadwal makannya tetap 3 kali sehari. Dalam hal ini puasa tadi diganti saja, jadi makan sahur adalah makan yang makan pagi yang kepagian, mungkin yeah. Makan apa berbuka adalah makan siang yang kesiangan, kesorean, karena kita sibuk dengan kegiatan beribadah 1 hari penuh ya. Nah, terus untuk menunjang hal itu, saya dan keluarga saya untuk meningkatkan stamina selain konsumsi makanan yang seimbang, Pak Joko dan Bapak Ibu di rumah, ya. Saya memilih untuk menambahkan di dalam pola makan saya itu dengan ini, Pak Joko. Apa itu, Bu? Alfameta. Alfameta. Ini Alfameta, ya, namanya Alfameta. Jadi gunanya untuk apa? Alfameta ini adalah nutrisi pokok untuk sel. Oke, nutrisi ya, pokok itu ya? Nutrisi pokok. Ya, bukan suplemen, tapi nutrisi, Pak, ya. Ya. Jadi ini functional food, artinya apa? Bahan makanan yang diolah sedemikian rupa sehingga mempunyai fungsi-fungsi, terutama untuk fungsi pencegahan. Oke. Okay. Ya. Jadi kalau apa yang kita makan tadi sesuai dengan gizi seimbang tadi, kita makan kemudian di metabolisme atau diolah ya, mulai dari mulut, kemudian di lambung dan seterusnya, sehingga akan menghasilkan alpa polisakarida polipeptida, artinya protein dan karbohidrat yang ukuran molekulnya kecil, Pak, sehingga itu yang akan menghasilkan kita fungsi-fungsi yang saya sebutkan di awal tadi. Nah, sedangkan alfameta ini dia sudah diolah di luar, kemudian kita seduh di air hangat, pada saat diminum dalam waktu 3 menit dia segera memberikan energi ke dalam sel-sel ya, ke dalam setiap sel di dalam tubuh kita, sehingga kita akan menjadi lebih bugar. Juga kandungan seratnya juga banyak. Itu Pak Joko untuk kami sekeluarga menggunakan itu ya, untuk buka puasa sebelum berbuka, kemudian pada saat mau tidur, dan juga sebelum makan sahur. Jadi sehari 3 kali, pada saat puasa dan juga tidak puasa. Oke, baik Bu penjelasannya. Jadi konsep dasar gizinya seperti Bu ya, seperti tadi ya Ibu jelaskan ya, ditambah lagi ya untuk makanan nutrisi pokok ya, yaitu alfameta. Nah, lalu Bu di sini juga tentang pola makan ya saat berbuka puasa. Nah, biasanya ini umumnya nih ya, rata-rata ya termasuk saya sendiri ya, biasanya pas buka puasa nah itu nah karena lapar ya, mungkin apa aja dimakan. Nah, itu seperti apa, Bu? Apa atau ada tipsnya atau gimana? Iya, jadi itu namanya lapar mata ya, Bapak Ibu di rumah. Bapak Ibu mengalami demikian enggak? Jadi apapun kita lihat di siang hari itu menarik sekali, Pak Joko ya. Ya. Nah, jadi pada saat berbuka dibeli semua, mau dikonsumsi semua. Tapi kita ingat tadi bahwa puasa ini tujuannya adalah satu, untuk melakukan detoksifikasi saluran pencernaan di sistem pencernaan kita. Kemudian yang kedua, kita dilatih untuk disiplin melepaskan kemelekatan kita ya terhadap makanan atau segala sesuatu yang kita sukai, termasuk emosi ya, Bapak Ibu di rumah ya. Jangan lupa itu, tidak hanya menahan makan dan haus, tapi menahan emosi. Nah, pada saat buka puasa tadi, emosinya juga meningkat ya. Iya. Betul sekali, Bu. Ya, emosinya meningkat sehingga apapun yang ingin kita makan, kita sediakan dan kita konsumsi secara berlebihan. Nah, ini kasihan sekali, insulinnya nanti ngejar mau menurunkan gula ya, karena kan jadi gulanya cepat melonjak ya. Pada saat cepat melonjak,
akibatnya tadi terjadilah ngantuk, terus kemudian timbunan kalorinya berlebihan. Akhirnya ya puasanya, loh puasa kok malah naik berat badan saya? Banyak ya yang seperti itu ya? Benar sekali. Ya. Nah, kalau untuk kebutuhan cairan sendiri gimana, Bu? Nah, kalau cairan juga sangat penting sekali ya, karena cairan fungsinya adalah untuk tadi membantu proses metabolisme di dalam tubuh kita, Pak Joko. Ya, untuk menyaring semua sisa-sisa dari makanan kita. Nah, cairannya kita membutuhkan 8 sampai 10 gelas dalam satu hari penuh. Baik pada saat puasa maupun pada saat tidak berpuasa. Nah, untuk saya sendiri, selain tadi nutrisi pokok sel, saya juga menambahkan menggunakan alpastin untuk memperbaiki mengembalikan struktur molekul air ya, dengan nama alpastin ini, Pak. Okay. Jadi air minum kita di rumah kita suling dengan menggunakan air alpastin ini. Tujuannya untuk apa? Untuk merestrukturisasi air sehingga airnya menjadi heksagonal, ukuran molekulnya menjadi kecil. Sehingga pada saat kita minum, air ini akan menghidrasi, melembabkan sel-sel tubuh kita keseluruhan. Nah, pada saat itu, sel-sel tubuh kita tidak akan dehidrasi selama bulan puasa. Wow. Jadi, saling melengkapi, Bu ya. Jadi, saling melengkapi. Ya. Jadi, alpamet, alpamet di saat bulan puasa. Nah, untuk kalau Ibu sendiri kan karena di bidang kesehatan, ya. Nah, dengan banyak duluan juga yang punya tantangan kesehatan seperti diabetes, ibu hamil, dan penderita khususnya tantangan kesehatan lainnya seperti kanker. Nah, itu seperti apa, Bu, penanganannya? Atau bagaimana? Oh iya. Iya, saya sendiri bekerja di puskesmas. Setiap hari banyak bertemu dengan pasien-pasien yang ingin melakukan konsultasi. Di antaranya adalah seperti diabetes, kemudian banyak ibu hamil, remaja putri, kemudian kolesterol tinggi dan sebagainya, penyakit jantung, dan juga anak-anak dengan kebutuhan nutrisi yang nutrisinya kurang sehingga melakukan konsultasi. Nah, mereka juga saya sarankan untuk tadi mengkonsumsi seperti saya, Alfamita juga, kemudian juga satu lagi Pak Joko tadi yang belum saya sebutkan adalah fitonutrien. Ya. Apa itu, Bu? Fitonutrien namanya Phytomex ya, Phytomex. Bisa Phytomex. Ya, Phytomex. Ini adalah fitonutrien. Fitonutrien yang gunanya adalah untuk menambah tadi vitamin dan mineral ke dalam tubuh kita ya. Karena pada saat berpuasa maupun kondisi sakit kita memerlukan vitamin dan mineral juga. Nah, ini terbuat dari buah dan sayur alami 22 jenis dari 5 macam warna yang dibutuhkan oleh tubuh yang mungkin tadi dalam piringku tadi kita nggak bisa menghadirkan ya. Mungkin di tempat-tempat tertentu tidak bisa menghadirkan kelima macam warna buah dan sayur, sehingga Phytomex ini menjadi salah satu solusi yang bagus sekali. Karena kebetulan saya di bidang nutrisi ya, jadi sejak adanya Phytomex ini saya sendiri sudah menggunakan. Nah, untuk pasien-pasien tadi juga saya kenalkan, terutama jika mereka ingin puasa, Pak Joko. Ya. Karena untuk ibu hamil, untuk orang dengan diabetes, kanker itu kalau kondisinya tidak stabil akan disarankan untuk tidak berpuasa ya. Oke. Ya, tapi kalau ingin berpuasa tetap harus memperhatikan tadi pola makan gizi seimbang. Misalnya kalau ibu hamil yang berpuasa, Bapak Ibu mesti memperhatikan proteinnya juga harus tinggi, karbohidratnya juga yang kompleks, kemudian vitamin dan mineral. Nah, itu sangat penting sekali ditambahkan di dalam menu keseharian ibu hamil. Terus kemudian untuk orang kanker bagaimana? Sama untuk penderita kanker, gulanya dikurangin ya, jadi karbohidratnya juga kompleks. Kemudian kebutuhan akan vitamin dan mineral juga sangat-sangat dipentingkan, diperlukan untuk orang-orang dengan penderita kanker yang ingin berpuasa. Nah, yang ketiga, untuk pasien-pasien dengan diabetes mellitus ya. Nah, orang dengan diabetes ini pada saat tidak berpuasa saja harus mengatur ya, nasinya berapa, semuanya ditimbang Pak Joko kalau orang dengan diabetes. Ya, terlebih lagi pada saat bulan puasa. Dengan adanya ini, Alfamita ini sangat-sangat membantu
untuk pasien diabetes yang sedang puasa. Nah, di sini mungkin saya bisa cerita ya Pak Joko ya dan Bapak Ibu di rumah. Jadi di tempat saya bekerja, saya banyak membantu pasien-pasien dengan anak balita yang tumbuh kembangnya terganggu. Contohnya adalah itu apa di bawah garis merah istilahnya tuh gizinya kurang gitu ya. Nah, ini ada seorang tumbuh kembang ibu ya. Anak tumbuh kembang ya. Ya, tumbuh kembang. Benar, tumbuh kembang. Ada seorang ibu yang membawa anaknya ke puskesmas karena anaknya ini sering sakit, Pak Joko. Sering sakit dan juga badannya itu enggak nambah-nambah. Oh, gitu ya. Kadang-kadang satu minggu bisa dua kali. Benar. Kadang-kadang satu minggu bisa dua kali. Kemudian bulan berikutnya datang lagi, ternyata ini, berat badannya masih segitu. Dua bulan lagi datang, berat badannya belum naik juga. Nah, kemudian... Ada, Ibu. Ya? Yang tadi, testimoni ada. Saksian Ibu, ya. Yang dari pasien tadi ada? Iya. Ada? Ya, okay. Jadi ada, Pak. Saya sapa dulu ya. Baik, boleh. Oke. Okay. Halo, Assalamualaikum. Ibu Minarni, apa kabar? Hai. Oke. Okay. Ibu di sana di Kalimantan ya, Kalimantan Tengah tepatnya ya? Iya. Ya, tadi yang diceritakan, disaringkan Ibu Susaryati ya, tentang Ibu salah satu pasien ya, yang terbantukan anaknya yang tumbuh kembang ya, dari sisi kesehatan. Boleh Ibu ceritakan, Bu, proses dari sebelum sampai setelah pemakaian penggunaan Alphameta ya tadi ya. Nah, itu boleh Bu ceritakan? Iya, dulu kan anak saya sering sakit-sakitan, berat badan kurang ya. Mencret juga kan, sering mencret, jadi bolak-balik ke rumah ke puskesmas juga, ya. Sering bolak-balik terus enggak tahu ketemu sama ibu sus, terus kenal sama ibu sus kan, terus dikasih tahu sama ibu sus ada obat Alphameta untuk tumbuh kembang anak, segala macam berbagai macam penyakit lah. Iya. Penggunaan Alphameta itu, terus saya kasih sama anak kan. Terus hampir satu botol habis kan agak hasilnya, agak lumayan, agak mendingan. Iya. Nafsu makannya agak lumayan. Oke, nafsu makan ya. Terus badan naik kan sedikit demi sedikit kan. Iya. Jadinya saya beli lagi sampai 3 kan, saya beli 3 botol. Oke. Sekarang jarang lagi sakitnya. Kalau boleh tahu prosesnya ya. Berapa bulan, Bu? Proses sembuh, proses ya, penggunaan pemakaian apa metanya? Sampai staminanya ya. Satu botol ini. Ya, sampai Barang. Sampai staminanya kembali pulih. Kembali fit. Enggak pucat lagi mukanya kan. Keren Bu, keren. Alhamdulillah. Jadi sekarang anak Ibu ya staminanya kembali pulih ya. Jadi ya. Sehat kembali. Dan tidak ya, sakit lagi pasti Bu ya? Tidak sakit lagi ya? Iya. Oke. Bisa dilihat Bu anaknya mana? Ajra. Ajra. Halo Azra, kabar? Wow, sehat ya. Sayang mama ya. Oke, itu aja Bu. Thank you atas cerita sharingnya. Ya, saya tutup dulu. Saya kembali lagi ke Ibu Ariati. Makasih. Assalamualaikum. Halo Bu Sus, Ibu Ariati. Ya, halo Pak. Ya. Sharingnya cerita dari Ibu Minarni
sangat-sangat terbantu sekali ya pemakaian, saya bilang sih ini melengkapi ya dari kebutuhan pertumbuhan kembang anak Ibu Winari sendiri. Dahsyat. Oke, Bu Ariyati kembali lagi ya. Ya, halo. Apa yang saya sharingkan tadi ya Bapak Ibu ya, di sini juga kan kondisi sekarang ini ya eranya tentang COVID-19 atau pandemi ya. Nah, banyak orang juga yang khawatir ya, khawatir khususnya yang punya tantangan kesehatan atau ibu-ibu hamil yang mau berpuasa. Nah, yang dikhawatirkan adalah karena pandemi sekarang takutnya nanti tertular ya apalah dan sebagainya. Nah, menurut Ibu sendiri, nah ini ada nggak tipsnya ya untuk yang punya tantangan kesehatan, ibu-ibu hamil, diabetes dan lainnya? Iya. Jadi ini ada satu lagi, Pak, pasien yang saya bantu ya dengan diabetes nih contohnya. Mungkin bisa dibantu untuk memunculkan ininya gambarnya. Nah, ya. Jadi saya menggunakan Alfameta ini untuk sharing kepada pasien-pasien, yaitu diantaranya adalah pasien diabetes. Mungkin bisa dibantu dengan gambarnya, Pak Joko? Ya, oke. Okay. Ya. Ya. Ya, jadi ini salah satu pasien kita yang kita anjurkan dengan menggunakan Alfameta ya. Dengan menggunakan Alfameta ini, ternyata beliau ini tadi kena luka bakar, kena sekam, sedikit saja sebetulnya apinya. Terus kemudian dalam waktu cepat menyebar ke kaki ya, cukup luas kakinya. Nah, kemudian setelah mengkonsumsi Alfameta beberapa waktu, sehingga terjadi pemulihan. Yang bawah ini adalah yang setelah konsumsi Alfameta. Terus kemudian dari energinya sendiri juga meningkat. Beliau bercerita bahwa setelah mengkonsumsi Alfameta yang biasanya sudah puluhan tahun, beliau seorang pegawai negeri, ASN ya, pada saat rapat itu nggak bisa bertahan sampai sore, Pak Joko, biasanya. Wow. Ya. Yeah. Tapi ternyata sampai sore pun ternyata dia staminanya bagus, bisa mengikuti kegiatan sampai dengan sore hari. Nah, ini salah satu pasien kita yang dengan diabetes. Jadi cukup banyak membantu sekali. Ini apa namanya nutrisi pokok sel ini ya. Yeah. Nah, terus kemudian tadi Pak Joko bertanya ya, Pak, di antara Bapak-Ibu di rumah mungkin yang mengalami tantangan kesehatan, misalnya ibu hamil dan orang diabetes yang mau puasa, tentu saja tadi seperti sudah saya ceritakan depan, tetap mengatur pola makan kita. Nah, apalagi di saat pandemi COVID-19 ini ya, Bapak-Ibu ya, barangkali banyak yang bertanya-tanya, boleh nggak sih kalau puasa pada saat kita seharusnya menjaga daya tahan tubuh kita ya? Benar ya, Pak Joko ya? Iya, benar sekali. Ya. Jadi sebenarnya ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa puasa itu secara 30 hari berturut-turut ternyata justru akan menaikkan sistem imun kita. Iya. Ya. Nah, dari situ kita sudah cukup lega ya, ternyata tidak berpengaruh langsung. Terus yang kemudian, yang kedua, lagi-lagi balik ke nutrisi seimbang yang sudah saya sharingkan dari depan tadi, Bapak-Ibu ya, jangan lupa kebutuhan cairan dan juga tidak kalah pentingnya adalah apa? Menambahkan nutrisi sel yang bagus untuk peningkatan imunitas. Karena barangkali ya, Bapak-Ibu, mungkin Bapak-Ibu kesiangan ini nggak sahur. Bisa jadi ya. Bisa jadi terlewatkan waktu sahur ya. Ya. Terlewatkan waktu sahur. Tapi tadi ada penolong kita, yaitu dengan mengkonsumsi nutrisi sel yang tadi bisa langsung masuk ke dalam sel-sel tubuh kita seperti ini. Ini cukup untuk meningkatkan stamina pada saat kita bulan puasa. Karena siapa tahu, karena kelewatan sahurnya atau kesiangan, jadi makannya sedikit, ya kan? Waktunya mepet. Nah, jadi pada saat itu, dengan nutrisi ini, kalorinya bisa menambahin. Tapi sebenarnya ini intinya adalah nutrisi pokok untuk sel, seperti halnya alpa polisakarida polipeptida, yaitu karbohidrat dan protein yang cepat digunakan sel untuk menghasilkan energi. Nah, untuk ibu ya. Sendiri ya, untuk ibu sendiri ya, untuk konsumsi Alfameta ya, tadi itu sudah berapa lama? Ya. Kalau saya dan keluarga kurang lebih 5 tahun lebih ya, Pak Joko, mengkonsumsi Alfameta ini, dan sampai sekarang
alhamdulillah tidak ada keluhan kesehatan yang berarti. Ya, jadi stamina saya fit, kegiatan saya sehari-hari cukup padat, dan kebetulan suami saya juga seorang internis di rumah sakit, sehingga setiap hari bertemu dengan pasien-pasien bertemu dengan pasien-pasien, ya itulah untuk menjaga kesehatan kami, kita dengan nutrisi pokok itu, Alfameta. Dan karena sekarang ada Vitamix, tambah lagi nih sekarang Vitamix, juga menjadi konsumsi andalan keluarga kami. Nah, biasa. Terus satu lagi, Pak Joko. Ya? Apa itu, Bu? Benar. Satu lagi buat Pak Joko dan Bapak Ibu di rumah. Ya. Olahraga jangan ditinggalkan meskipun kita sedang berpuasa. Iya, benar sekali. Terus yang kedua, berpikir positif juga harus, Pak Joko, ya. Iya. Karena sekarang ini banyak berita-berita negatif yang kita konsumsi setiap hari, kadang-kadang tanpa kita minta ya, masuk terus-menerus ke dalam medsos kita. Kemudian tanpa sengaja kita melihat mana-mana berita-berita kematian, kesedihan, pokoknya ya. Iya, benar sekali. Jadi itu otomatis akan menurunkan sistem imun kita, Pak Joko. Karena apa? Karena pikiran negatif itu akan secara sadar, tidak sadar pun akan disimpan ya, akan disimpan terus-menerus di dalam pikiran bawah sadar kita. Sehingga kalau banyak hal-hal negatif yang masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita, tindakan kita juga menjadi cemas, menjadi takut yang berlebihan. Akibatnya itu akan menurunkan imunitas tubuh kita sendiri. Okay. Apalagi tadi saat berpuasa. Wow. Ya, itu sangat berbahaya sekali. Ya. Nah, Bapak Ibu ya, yang sedang menonton ini, tipsnya ya tadi sudah sangat detail sekali, sangat jelas sekali ya. Bagaimana cara mengatur pola makan, ya, dengan nutrisi yang seimbang, dan makanan tambahan, ya, atau makanan pokok tambahan, ya. Dan jangan lupa olahraga yang pastinya, ya, dan pikiran yang positif. Nah, Bu, lalu begini juga, Bu, ada juga yang bertanya, nah, biasanya di puasa pertengahan Ramadan, ya, udah menjelang pertengahan Ramadan, nah, biasa tuh banyak keluhan-keluhan seperti asam lambung naik, lemas, pusing, tensi naik, nah apalagi nih udah masuk pancaroba, batuk radang, bahkan diabetes pun yang tidak terkontrol. Nah itu Bu, ada tips Bu bagaimana bisa solusinya? Oke, benar sekali Pak Joko, itu yang terjadi, yang saya lihat di mana di puskesmas ya maupun di rumah sakit. Itu banyak sekali dua minggu bulan puasa, biasanya mulai datang ini, mulai datang pasien-pasien dengan keluhan yang Pak Joko sebutkan tadi. Seperti diabetes yang tidak terkontrol karena pengen puasa, tapi dia nggak menjaga pola makan, sehingga drop atau terlalu tinggi, sehingga masuk rumah sakit deh. Terus kemudian dengan asam lambung yang meningkat. Kemudian pasien-pasien yang ini radang tenggorokan, ya karena mungkin kelebihan gula pada saat sahur, kelebihan es, ya. Jadi yang tadinya batuk malah jadi batuk. Okay. Ya itu kan sangat disayangkan sekali Pak Joko ya, dan Bapak di rumah jangan sampai itu terjadi. Nah yang tadinya malah sehat, malah setelah kita berpuasa justru sakit akibat dari pengaturan pola makan yang tidak tepat. Ya kan? Iya. Sehingga itu tadi yang seharusnya tidak terjadi, jadi terjadi. Terus apa sih tipsnya? Ya, ini mungkin sebagai kesimpulan dari saya ya, untuk mendapatkan tubuh yang bugar dan juga fit selama bulan Ramadan, Bapak Ibu, satu, perlu menjaga pola makan dengan gizi seimbang yang sudah saya sharingkan tadi. Kemudian yang kedua, tetap berolahraga, bergerak. Jangan hanya jempolnya Pak Joko yang bergerak ya. Apalagi ini sedang stay at home. Ya, kita lakukan olahraga ringan, berkebun, atau menata rumah, itu juga sudah olahraga. Terus kemudian berikan nutrisi pokok sel yang bagus untuk menunjang stamina kita dalam bulan Ramadan ini, terlebih pada COVID-19 ini ya, sehingga kita tidak tertular dan juga tidak misalnya terjangkit dari orang yang tanpa gejala, tidak akan tertular dan juga tidak akan menularkan kepada orang-orang di sekitar kita. Satu lagi, tetap berpikiran positif. Positif, ya. Benar sekali. Tetap berpikiran positif, ya.
Mungkin itu ya, Pak Joko, tips dari saya untuk supaya kita bugar. Oke, Ibu Ariyati, luar biasa ya apa yang disaringkan tadi, sangat jelas sekali ya untuk Bapak Ibu yang sedang menonton channel kami di workshop online ini ya. Nggak perlu khawatir lagi, khususnya yang punya tantangan kesehatan ya, dan ibu-ibu hamil ya. Nah, itu ya dengan asupan yang benar ya, dan ditambah lagi makanan-makanan pokok ya, tambahan nutrisi pokok yang tambahan, dan olahraga yang teratur serta pikiran positif. Oke, Bapak Ibu, ya saya juga menghadirkan narasumber ya, dan ini narasumbernya langsung dari produknya Cometa Vitomax. Beliau ini Director of Product Division of the Biswood Group. Nah, Biswood Group ini ya yang mendistribusikan Alphameta dan Vitomax yang memiliki 21 cabang yang tersebar di 5 benua. Nah, saya sapa dulu narasumber kita. Halo, Mr. Simon Chong, how are you? Halo, Mr. Simon. Can you hear me? Halo. Halo, ya. Halo, apa kabar? How are you? Yeah. Halo, yeah. Mr. Simon. Oke, okay, Mr. Simon. Hari ini ya dengan tema kita, topik kita, yaitu rahasia tetap fit dan bugar di bulan Ramadan. Tadi narasumber sebelumnya juga men-sharingkan tentang bagaimana tips ya untuk menjalankan ibadah puasa supaya tidak supaya fit dan bugar. Nah, Mr. Simon sendiri sebagai Director of Product Division ya di Biswood Group ya bisa menjelaskan ya. Nah, di sini tentang Alphameta ya, dapatkah Mr. Simon sendiri Alphameta ini bagaimana Alphameta bisa membantu meningkatkan kesehatan bagi individu secara pribadi khususnya di bulan puasa ini? Oke. Okay. Silakan. Oke. Okay. Oke, okay, terima kasih Pak Joko. Oke, okay. Selamat siang semua. Saya sangat senang hari ini kerana memiliki kesempatan ini untuk berbagi mengenai perawatan gizi yang sehat untuk anda sekeluarga menjelang bulan Ramadan. Oke, okay, untuk bapak dan ibu sekalian, Alphameta berasal daripada buli asli padi, asli yang ditanam secara organik. Okay, ini mengandungi alfa polisakarida peptida. Okay, terkonsentrasi tinggi atau lebih dikenali sebagai okay, alfa PSP. Formulasi makanan fungsian okay, dan seluler yang unik ini terdiri daripada polisakarida spesifik, asam amino ataupun protein, mineral dan vitamin, dan yang paling penting okay, ia juga mengandungi okay, phytonutrient. So, untuk bapak dan ibu sekalian, bagaimana alfa PSP berfungsi dalam tubuh badan kami? Okay, alfa PSP dapat merangsang produksi enzim metabolik dan meningkatkan produksi energi bio atau lebih dikenali sebagai ATP atau adenosine triphosphate okay, di mitokondria okay, dalam sel-sel tubuh badan kita. Penyediaan enzim metabolik dan juga ATP energi ini ke sel-sel tubuh badan kita memperkuatkan fungsi tubuh yang termasuk mengatur proses metabolisme yang normal pada peringkat sel untuk khususnya untuk detoksifikasi sel tubuh badan yang lebih baik, perbaikan dan peremajaan sel-sel tubuh badan dan juga perlindungan sel-sel tubuh badan. So ini adalah satu kunci untuk meningkatkan stamina tubuh badan kita dengan kadar gula darah yang normal sepanjang hari waktu kita berpuasa dalam masa Ramadan, dan juga boleh memastikan kita okay, memiliki energi bekerja dan belajar okay, yang energi okay, dalam kehidupan sehari-hari okay, selama bulan Ramadan. So Alphameta membekalkan alfa PSP yang bisa merangsangkan pertumbuhan dan juga koordinasi sistem otak kita. Okay, maka bisa membantu dalam pembelajaran di kalangan kanak-kanak kita dan juga membantu dalam perkembangan dan juga pertumbuhan janin yang sehat di kalangan ibu hamil. So, bapak dan ibu sekalian, Alphameta juga menyediakan asam amino dan mineral sebagai bahan baku okay, untuk meningkatkan fungsi organ talaman. Okay, seperti pankreas, satu organ talaman yang penting untuk melepaskan insulin, untuk mengatur gula darah dalam tubuh badan kita.
Ini juga menyediakan antioksidan yang mampu mengurangkan peradangan pankreas, okay, dengan menetralkan radikal bebas. Okay, oleh kerana itu, ia dapat membantu meningkatkan penyerapan glukosa oleh sel tubuh badan kita untuk produksi energi, menjaga energi tubuh badan kita dan juga mempertahankan kadar glukosa darah yang normal. So ini adalah satu cara dasar untuk menstabilkan gula darah kita dan juga mengurangi kekurangan oksigen dan peradangan untuk mencegah kondisi seperti diabetes. So untuk Bapak dan Ibu sekalian, kita tahu dan juga Pak Cukup, kita juga tahu bahawa sebahagian besar orang akan menderita kadar gula darah yang tinggi, okay, semasa bulan Ramadan ketika kita berpuasa, terutamanya untuk okay, bagi yang patient-patient yang diabetes. Mereka selalu rasa letih, tiredness, okay, dan juga lebih mudah sakit kerana sistem kekebalan okay, tubuh badan kita rendah semasa waktu berpuasa dalam Ramadan. So, Alpha Meta ini adalah satu produk makanan fungsian yang berorientasi hasil, okay, yang bantu kita untuk menstabilkan kadar gula darah kita. Saya ingin berbagi dengan anda beberapa temuan penelitian klinis, okay, tentang Alpha Meta pada kadar gula darah. Ya, ini adalah salah satu penelitian tentang kemanjuran Alpha PSP pada kadar glukosa darah kita di antara 707 orang responden. Okay, kita okay, yang sebagai diabetes patient. Okay. Bagi semua responden ini, kita bagi diberikan Alpha PSP ataupun Alpha Meta ini selama 90 hari dan pemeriksaan kadar glukosa sebelum dan sesudah mereka menggunakan Alpha PSP. So ini adalah hasil penemuan kita. Kami telah menemukan bahawa ada lebih kurang 61.9% daripada responden diabetes memiliki kadar glukosa darah yang lebih baik setelah menggunakan Alpha Meta ataupun Alpha PSP okay, selepas okay, 90 hari. Kalau dibandingkan sebelumnya hanya 11.5% sahaja. Oleh kerana itu, berdasarkan temuan ini, kita dapat menyimpulkan bahawa Alpha Meta ini dapat meningkatkan stabilasi okay, glukosa darah kita yang lebih baik sehingga boleh mengurangkan risiko kondisi diabetes okay, di antara mereka yang menderita gula darah yang tinggi okay, sewaktu okay, berpuasa. So ini adalah sedikit sebanyak okay, maklumat tentang produk okay, yang saya boleh kongsikan dengan Bapak dan Ibu di sini, Pak Joko. Ya. Wow, sangat jelas sekali ya, Mr. Simon ya. Penjelasan secara detail Alpha Meta ya, jadi untuk Bapak Ibu yang punya tantangan kesehatan nggak perlu khawatir ya, tetap jalankan puasa seperti biasanya ya, betul ya Mr. Simon ya? Ya itu betul. Oke, satu lagi tadi Bu narasumber kita sharing juga tentang Vitomax, mungkin Mr. Simon sendiri bisa menjelaskan Vitomax seperti apa? Oke, terima kasih Pak Joko. So, Alpha Meta itu adalah satu makanan fungsian yang untuk memperkuatkan energi untuk badan dan juga boleh mampu kita, membantu untuk menstabilkan paras gula darah kita okay, yeah, dalam waktu berpuasa. So, satu lagi yang tentang Vitomax. Okay. Vitomax ini adalah satu revolusi baru makanan fungsian daripada Beast World Group yang baru kita luncurkan pada bulan April tahun ini. Okay, Vitomax, Bapak dan Ibu, apa itu Vitomax? Vitomax adalah terbuat daripada 22 jenis bahan botani alami pilihan dan diproses dan disajikan dalam bentuk titis, okay, phytonutrisi okay, dalam keadaan terkonsentrasi. So, sebelum kita merinci tentang okay, Vitomax, marilah kita fahamkan apa itu fitonutrien. Mengapa fitonutrien ini sangat penting untuk meningkatkan status kesihatan tubuh badan kita. So, Bapak dan Ibu, fitonutrien ini adalah satu senyawa metabolit dari sumber tanaman.
banyak peneliti telah menemukan bahawa fitonutrien ini mampu memberikan perlindungan diri ataupun penyembuhan diri kepada tubuh badan kita melalui pembelian senyawa seperti antioksidan dan juga nutraceutical seperti antibakteria, anti-inflamasi, efek hypoglycemic dan juga hipotensi. Bapak dan Ibu dan juga Pak Joko, kita tahu bahawa tubuh badan kita akan menghasilkan lebih banyak radikal bebas semasa waktu kita berpuasa dalam Ramadan. So, berdasarkan penelitian, radikal bebas adalah satu penyebab utama untuk mengembangkan sindrom metabolik seperti kondisi diabetes. So, radikal bebas ini dapat menyebabkan peradangan pankreas pada kita. So, Vitamax ini mampu menyediakan sumber antioksidan yang baik, boleh menetralkan radikal bebas dalam tubuh badan kita. Kerana itu, ia membantu kita mencegah seperti peradangan pankreas dan juga membantu meningkatkan efisiensi pankreas untuk melepaskan lebih banyak insulin untuk mengubah glukosa menjadi glycogen dan tersimpan dalam hati kita, dalam liver kita, untuk mempertahankan kadar glukosa dalam darah kita secara normal. So, untuk bapak dan ibu sekalian, selain itu, berdasarkan beberapa penelitian daripada scientific, asupan fitonutrien ini juga terbukti mampu mengurangkan pembentukan advanced glycogen end product atau kita lebih kenali sebagai AGES. Ini adalah satu zat sampingan yang dapat mengurangkan sensitivity insulin yang mengubahkan glukosa menjadi glycogen. So, pengurangan AGES ini actually dia mampu meningkatkan sensitivity receptor insulin untuk mengendalikan kadar gula darah kita yang lebih baik sehingga kita boleh menstabilkan kadar gula darah kita. So, tambahan juga, Vitamax ini mampu meningkatkan daya ketahanan tubuh badan kita dan bisa mengurangkan risiko untuk penyakit seperti yang penyakit berjangkit, terutamanya untuk pandemik COVID-19 yang kita sekarang kita hadapi di seluruh dunia pada ketika sekarang. So, ini sedikit sebanyak tentang informasi Vitamax yang boleh saya kongsikan di sini, Pak Joko. Wow, Mr. Simon, penjelasannya luar biasa. Pas sekali memang Alphamethan dan Vitamax ini ya di kondisi pandemik COVID-19 dan di bulan Ramadan ini. Nah, yes. Tapi Mr. Simon di sini, bisakah Anda berbagi kami untuk rekomendasi penggunaan produknya? Seperti apa? Ya, tentunya boleh, Pak Joko. Yeah. So, kombinasi untuk Alphameta dan juga Vitamax dapat memberikan satu solusi kehidupan yang energi untuk semua sewaktunya untuk Ramadan ini. Untuk Alphameta, kami memang sarankan mengkonsumsikan 3 kali sehari dengan 10 gram untuk setiap porsi, contohnya sebelum sahur, sebelum makan malam dan juga sebelum tidur, terutamanya sebenarnya waktu berpuasa dalam bulan Ramadan. Untuk Vitamax, kita sarankan konsumsi 3 kali sehari juga. Cukup tambahkan 10 tetes Vitamax ke dalam segelas air ataupun minuman bersuhu ruangan. Satu lagi yang penting untuk air terstruktur oleh AlphaSpin. Cuba mengkonsumsikan air AlphaSpin ini sekurang-kurangnya 1.5 liter setiap hari. Untuk meningkatkan hidrasi dalam tubuh badan kita, untuk meningkatkan sekurasi mikro dalam badan kita. So, Pak Joko, cubalah untuk Bapak dan Ibu, cubalah produk yang luar biasa ini, Alphameta dan juga Vitamax ini selama 90 hari. Anda akan merasakan peningkatan mulai dari 2 minggu yang pertama dan uji parameter kesihatan anda benar-benar akan berubah setelah 90 hari mencuba produk-produk yang amazing ini. Kami memang harapkan semua orang sehat dan juga happy menuju gaya satu hidup yang kita katakan healthy, happy and harmony.
Okay, itu saja saya yang boleh kongsikan dengan Bapak dan Ibu sekalian untuk kali ini. Wow, very interest for your sharing, Mr. Simon. Ya, jadi menambah wawasan saya juga. Ya, apalagi untuk Bapak Ibu. Ya, nah ini juga wawasan kesehatan yang bermanfaat buat kita semua. Ya, Mr. Simon ya. Ya, nah, itu betul. Oke, Bapak Ibu semua. Ya, saya bersyukur sekali. Ya, dan ini bisa mendengarkan sharing dari narasumber kita sebelumnya, yaitu Bu Sutus Ariyati, Mr. Simon sendiri, dan sharing Ibu Minarni ya, dari sharing dari anaknya yang terbantukan ya, menjadi stamina yang staminanya kurang fit, jadi stamina yang luar biasa ya, nafsu makan bertambah dan sebagainya. Oke, nah di samping itu juga, yang pastinya saya ambil kesimpulan di sini adalah, kita nggak hanya bukan sekedar makan nasi ya, tapi kita butuh juga namanya Alpha PSP ya, untuk Alpha Meta sendiri. Karena di sini Alpha PSP membantu 4 fungsi sel yang pastinya tadi saya menyimpulkan dari Mr. Simon. Yang pertama adalah detox, peremajaan, perlindungan dan perbaikan. Dan selain itu juga Alpha Meta mengandung nutrisi-nutrisi ya, seperti asam amino, mineral dan vitamin sehingga bisa membantu proses kita penyembuhan. Nah, khususnya yang diabetes nih dan tantangan kesehatan lainnya ya. Bertumbuh kembang tadi anak Ibu Minarni. Lalu juga Vitamax di sini ya mengandung nutrients, mempercepat proses perbaikan dan Alpas pun juga yang pasti tadi ya yang mengandung yang membuat air menjadi hexagonal. Jadi memang kita nggak perlu khawatir lagi di bulan puasa, pasti harus menjalankan puasa dengan kondisi fit dan bugar. Oke, untuk Bapak Ibu semuanya ya yang sedang menonton channel ini, sebelum saya tutup acara pastinya tetap stay at home dan kita isi hari-hari yang bermanfaat dan positif dalam acara-acara workshop online seperti ini ya, dengan menambah wawasan kesehatan serta berbagi info lainnya. Nah, satu lagi di sini ya, karena di sini di YouTube streaming ini banyak komentar-komentar ya. Saya juga membacakan komentar-komentar yang ada di YouTube streaming ini. Yang pertama dari Ibu. Oke, lanjut aja ya. Saya tutup acara ini untuk Bapak Ibu ya. Tetap stay at home, stay positive, stay happy, dan stay safe. Yang pastinya di channel ini Bapak Ibu bisa klik like dan subscribe ya, dan klik notifikasi ya acara kita Natural Safe Healing ya, supaya diberikan informasi-informasi seperti ini di workshop online selanjutnya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih, so thank you so much ya kepada Mr. Simon Chong, Bu Ariyati dan narasumber Ibu Minarni. Sekali lagi thank you dan untuk Bapak Ibu semua saya akhiri, see you.